Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mamin. Di video kali ini saya akan sharing menghias kue ulang tahun bagi pemula. Pertama-tama kita potong dulu buah strawberry tipis-tipis seperti ini. Kita kocok whipped cream cair dalam kondisi dingin hingga kaku seperti ini. Setelah olesin whipped cream cukup rata, kita susun strawberry yang kita iris-iris tipis tadi ke atas kue ini. Setelah strawberry disusun rata di atas kue, kita tambahkan whipped cream di atas strawberry lagi dan kita oles rata lagi. Sekarang kita lelehkan coklat batang di atas kompor dengan air mendidih. Setelah coklat mencair seperti ini, boleh kita angkat dan kita cetak. Setelah semua coklat dicetak di dalam cetakan, kita masukkan ke dalam kulkas biar cepat beku. Setelah coklat udah set, kita boleh buka coklatnya satu persatu dengan pelan-pelan dan hasilnya seperti ini. Setelah kue sudah diolesin whipped cream semuanya, boleh kita tempelin coklat di samping kue. Inilah hasil kue ulang tahun kita kali ini dengan hiasan yang simpel dan cocok untuk pemula. Di
jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman Anda. See you on the next video.